50 cm. Itu sudah sesuai dengan SOP-nya, jarak 50 cm. Nanti kita lihat hasilnya. Inilah hasil bibitnya. Jadi enggak besar dia punya batang. Ciptaan pembibitan petani milenial, Pak Baso. Inilah rekan saya Pak Baso yang temukan bagaimana cara membibit untuk ya digunakan di mesin. Mari Pak Baso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di lokasi pembibitan dengan menggunakan bioorganik OLT dan OLT dan LBF. Inilah cara pengambilan bibit. Ini cara pengambil. Ini sudah dibentuk secara organik mulai dari awal sampai akhir ini sampai sebesar ini tanpa menggunakan zat kimia. Ini jadi, cara pengambilan bibit. Bagaimana jadi caranya Pak ini di, pengambilannya ukurannya berapa ini untuk? Ya ukurannya sekitar 50 cm, 60 cm ya. Iya. 60 cm. Sudah berapa hari ini Pak ini? Ini 10 hari. 10 hari ya. Ini 10 hari. Jadi nanti setelah dipotong-potong sekitar 60 cm baru kita gunakan mesin yang di sebelah sana itu untuk penanamannya. Jadi penanaman yang dianjurkan pupuk organik LBF dan OLT tersebut yaitu jarak 50 cm. Itu sudah sesuai dengan SOP-nya, jarak 50 cm, nanti kita lihat hasilnya. Inilah hasil bibitnya, jadi enggak besar dia punya batang. Ciptaan pembibitan petani milenial, Pak Baso. Inilah rekan saya, Pak Baso, yang temukan bagaimana cara membibit untuk ya, digunakan di mesin. Mari, Pak Baso. Ini jaraknya 50x50 ya. Jadi mungkin pertama di Sulawesi Selatan kita menggunakan metode penanaman dengan jarak 50x50 dengan pupuk organik. Yang di sininya bisa kuambil 50 di sininya nanti. Yeah.